aneh sih. Sabu masuk ke sini aku tidak tahu. Aku kirim si Kaido langsung tangkap. Lembaga pemasyarakatan kelas 1 Kota Tangerang kebobolan. Salah satu narapidana kasus narkoba lari dengan cara menggali lantai penjara dan keluar melalui gorong-gorong yang tembus ke pemukiman warga. Namanya Chai Chang Pan alias Anthony. Warga negara Cina ini merupakan terpidana mati atas kepemilikan 135 kg sabu. Saat itu Senin 14 September 2020 dini hari. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang pria keluar dari dalam gorong-gorong depan salah satu rumah warga. Pria ini kemudian jalan dengan santai menyusuri lorong jalan. Empat hari kemudian petugas lapas geger. Salah satu narapidana penghuni blok D bernama Chai Chang Pan alias Anthony sudah tidak ada lagi di dalam lapas. Rupanya Chai Chang Pan lari dengan cara melubangi lantai persis di bawah tempat tidurnya. Setelah itu, ia lari dengan menyusuri gorong-gorong sepanjang 28 meter hingga keluar tembok penjara. Seperti inilah kondisi terakhir dari gorong-gorong yang sempat dibongkar oleh Komisi 3 DPR RI untuk melihat bagaimana gorong-gorong ini digunakan atau sebagai akses melarikan diri bagi seorang tahanan narkoba di Lapas Tangerang yang berada di Jalan Veteran ini. Dari informasi yang kami dapat di saksi mata, kami cari, kami gali, ternyata tidak atau sama sekali tidak mengetahui ada seseorang yang kabur melalui gorong-gorong ini. Karena dari rekaman CCTV yang kami dapatkan, ternyata dia kabur pukul 2.21 dini hari. Sebagai gambaran saja, dari informasi yang kami dapat, ternyata gorong-gorong ini masih mempunyai akses ke dalam tembok ini. Jadi di balik tembok ini ada sebuah halaman, lalu sekitar jarak 20 meter atau 10 meter berikutnya adalah blok D, merupakan tahanan dari WNA tersebut. Jadi dari WNA tersebut menggali ubin kamarnya yang berada di bawah tempat tidurnya. Dia menggali, menggali, menggali hingga sampai ke jalur pembuangan air hingga sampai ke dalam gorong-gorong ini. Apa? Larinya Chai Chang Pan alias Anthony dari dalam lapas ternyata mendapat perhatian Komisi 3 DPR. Beberapa anggota Komisi 3 langsung melakukan sidak ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Tangerang. Jadi ini kan berapa meter? Tanahnya itu dikemanakan itu? Tanahnya. Ini nggak ada bekas-bekas tanahnya. Jadi tanah nggak keluar ke sini. Tanah juga nggak keluar ke sana. Bagaimana caranya ada lubang sebesar orang ini? Tapi tanah-tanah waktu itu nggak ditemukan di luar gini? Nggak ada. Nggak ada. Itu 28 meter. 28 meter, lubang semanusia bisa masuk, Pak. Ini tanda tanya ini. Ilmunya tinggi ini. Dan berdasarkan investigasi yang dilakukan, Komisi 3 berkesimpulan kalau pelarian terpidana mati kasus narkoba ini dibantu oleh petugas lapas.
perlu ditelusuri tentang keterlibatan oknum yang ada di apa namanya di lapas ini, dan apakah juga melibatkan para jaringan-jaringan mafia dan bandar-bandar narkoba yang ada di luar dengan memanfaatkan oknum-oknum yang ada di lapas untuk bekerja sama dan memberikan bantuan terhadap narapidana Chan Jing Fan ini melarikan diri. Kalau tidak ada oknum di dalam yang memberikan informasi terhadap yang bersangkutan, ya, mana mungkin orang ini bisa apa namanya mau melakukan penggalian lalu kemudian mengetahui berapa jarak meter keluar dan pas di apa namanya di got harus keluar dan sebagainya. Ini ya memang banyak pertanyaan yang memunculkan dan ini sungguh sangat aneh sih. Selain itu, Komisi 3 juga meyakini pelarian Chai Chang Pan juga diketahui oleh sesama narapidana penghuni sel Blok D. Teman satu kamarnya, warga negara Tiongkok juga, ya, yang punya handphone dan handphonenya itu dibawa yang bersangkutan. Keterangan dari satu-satunya menurut Kalapas tadi, ya, dan setelah dilakukan proses apa namanya interogasi dan sebagainya, diperiksa kukunya dan sebagainya, ada dugaan kuat bahwa dia juga terlibat dalam kaitan menyangkut masalah penggalian. Tapi enggak kabur. Tapi apa? Yang bersangkutan tidak kabur karena hukumannya 17 tahun dan ada, katanya masih ada harapan untuk bisa bebas. Siapa Chai Chang Pan? Dan bagaimana proses penangkapan anggota sindikat narkoba jaringan internasional ini? Tim Menyingkap Tabir sempat meliputnya tahun 2016 lalu. Banyak pertanyaan yang memunculkan dan ini sungguh sangat aneh sih. Sabu masuk ke sini aku tidak tahu. Aku kirim sika itu langsung tangkap. Chai Chang Pan alias Anthony. Terpidana mati kasus narkoba yang melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan kelas 1 kota Tangerang. Rupanya sudah 13 tahun lebih tinggal di Indonesia. Ia merupakan pengendali dan penerima barang untuk area Bogor, Banten, dan Jakarta. Dan inilah detik-detik penangkapan Chai Chang Pan alias Anthony. Saat itu tim Direktorat Narkoba Mabes Polri memantau pergerakan sebuah mobil di kawasan Dadap, Tangerang. Berdasarkan informasi, mobil ini akan melakukan transaksi narkoba dalam jumlah besar. Di sebuah kawasan pergudangan, pelaku yang tak lain adalah Chai Chang Pan akhirnya dibekuk. Dari tangannya, polisi menyita barang bukti sabu seberat 20 kg.
satu persatu mesin dibongkar. Sampai akhirnya ditemukan puluhan bungkus sabu yang total beratnya mencapai 90 kilogram. Alhamdulillah, banyak lagi. Ada lagi, Pak. Ya, tugasnya kebuatan. Perintah direktur. Perintah Pak Direktur gitu, Pak. Ya, foto sambil ya, foto, Pak. Awas, jangan lupa jatuh. Burung. Tapi kalau... Pasti tadi cek pas lagi indah ini pengembangan terus dilakukan. Kali ini tujuannya Jasinga Bogor. Dan dari dalam rumah ini, polisi kembali menemukan barang bukti sabu seberat 25 kg. Dengan demikian dari rangkaian penangkapan ini, total barang bukti sabu yang disita polisi mencapai 135 kg. Banyak pertanyaan yang memunculkan dan ini sungguh sangat aneh sih. Sabu masuk ke sini aku tidak tahu. Aku kirim sikap itu langsung tangkap. Setelah dilakukan penyidikan, Cai Changpan alias Anthony akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Barang bukti sabu yang disita dari tangan Cai Changpan beratnya mencapai 135 kg. Mesin-mesin hidrolik pembersih kandang ayam yang digunakan Cai Changpan untuk menyimpan sabu juga disita sebagai barang bukti. Saat itu tim menyingkap tabir sempat mewawancarai Cai Changpan alias Anthony. Dan inilah pengakuannya kepada kami. Di sini udah 13 tahun, 13. Kira-kira ya. Apa kegiatan Anda di Indonesia? Apa yang Anda, pekerjaan Anda di Indonesia? Oh, dulu ke sini usaha yang ban. Ban apa maksudnya? Biasa ban ancur-ancur deh itu. Oh.
Jadi punya toko ban gitu. Iya, ban hancur-hancur deh itu. Jadi, ban hancur? Iya. Dipulkanisir maksudnya. Iya. Saat itu Chai Chang Pan mengaku ditipu oleh seseorang bernama Ahung yang ternyata salah satu anggota sindikat narkoba jaringan Indonesia Cina. Kalau sabu masuk ke sini aku tidak tahu. Ya, teman ke desitoran binong sama aku, bahkan binong bawa kirim itu busing ke sini. Aku bilang boleh aja kalau busing gak apa-apa. Datang malu kirim lagi malu. Kirim dari mana? Aku nggak tahu kirim dari mana. Teman saya orang Hong Kong. Orang Hong Kong. Ahong, nama Ahong. Kaget sekali di mana busi anak obat di dalam. Ya, aku kirim sekali itu langsung tangkap. Kirim ke? Mau kirim. Di dalam saya langsung tangkap polisi. Satu kilo kasih 4 juta. Tapi itu. Sudah menerima? Belum, uang belum. Orang belum sekali. Dalam perjalanan kasusnya, Chai Chang Pan alias Anthony divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Kota Tangerang pada 19 Juli 2017. Hukuman ini diperkuat melalui putusan Pengadilan Tinggi Banten pada 27 September 2017. Ternyata, ini bukan pertama kalinya Chai Chang Pan melarikan diri. Sebelumnya warga negara Cina ini juga sempat melarikan diri dari ruang tahanan Bareskrim Polri pada 24 Januari 2017 lalu. Pihak lembaga pemasyarakatan kelas 1 Kota Tangerang telah tercoreng dengan larinya terpidana mati Chai Chang Pan. Karenanya, usut hingga tuntas kasus ini dan tindak semua pihak yang terbukti ikut membantu pelarian gembong narkoba jaringan internasional ini.